Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Pada para guru, para kiai, para asatidz, guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Rozi, guru kita Mukarram Habib Hasan bin Idrus Al-Jufri, dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menikmati hidangan yang telah disediakan, kita meningkat ke acara yang keempat, yaitu sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Aktin Nur, mewakili dari Ketua Panitia dan Sahibul Bait. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Aktin Nur, kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan, yang saya hormati para tuan-tuan guru, para habaib, para kiai, para asatidz, para hujjaj, berkhusus guru kita bersama Al-Habib Abdullah bin Syahbu Bakar yang tadi telah menyampaikan tausiahnya, yang saya hormati Al-Habib Hasan bin Idrus Al-Jufri yang berada dan Alhamdulillah sudah di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau panjang umur,
Kita doakan semoga hajat-hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kiai kita dari Citayam dari Depok Jawa Barat, Kiai Haji Ahmad Darazi SAGMM, alhamdulillah juga berada di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga beliau panjang umur. Semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para jajarannya, para jamaah dari Depok, Bogor, Depok, Jawa Barat yang saya tidak menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga wa saya Bapak Ustaz Abdul Gowi, moga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya muliakan orang tua saya, Ibu Ustazah Muslimah, doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Dan semua para kiai, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi dan rasa cinta mahabbah saya kepada antum sekalian. Bil khusus juga ada ini, masya Allah, pembina daripada Majelis Ta'lim Nurul Quran dari Gang Bakso, yaitu Bapak Haji Parwis Nasution. Subhanallah, beliau ini adalah pebisnis muda. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan selalu dan mudah-mudahan Allah berikan hajat-hajatnya kabul. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya abang-abang saya, pokok saya, jamaah semuanya, ya yang di luar, yang di dalam, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berpanjang kalam dan tidak berpanjang lebar. Saya hanya mengucapkan beribu-ribu kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita ini pada malam hari ini bertemu dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang datang di tempat ini tidak lain tidak bukan kita pulang, dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada para tetangga-tetangi dan bil khusus para panitia yang sudah membantu saya dari acara ini, dari belum apa-apa menjadi apa-apa ini semua karena berkatnya ada panitia. Karena saya sendiri kemungkinan gak mungkin terjadi apa-apa. Dan juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada Majelis Ta'lim Darul Khairat, ibu-ibu ya, pimpinan ibu saya Ustazah Muslimah, masya Allah, yang telah membantu jalannya, kelancarannya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah semua yang balas kebaikan-kebaikan antum semua ya, para panitia semua yang capek dari berapa hari yang lalu sampai hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat, dan Allah berikan balasan yang setimpal kepada antum-antum semua. Dan juga pada semua jamaah pada malam hari ini yang datang, mohon maaf apabila jamuannya kurang berkenan di hati para saudara sekalian ya, barangkali dalam jamuannya, dalam sambutannya, atau dalam tempat duduknya ya, maklum ya, ini lapangan ya, kita mudah-mudahan langkah lapangan ini, batu ini, pohon ini menjadi saksi semua kita di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran katsiran, terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustaz Abdinur yang telah memberikan sambutannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meningkat ke acara yang kelima, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh qori kita yang terhormat Ananda Rifki. Kepada yang terhormat Ananda Rifki, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
يعجب الزرع اليقظ فيه الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة يا رسول
Sekeren kentiran terima kasih kami ucapkan kepada kori kita saudara Rifki yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mendengarkan ceramah agama dari guru kita, mari sama-sama kita dengarkan qasidah salaf yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Azmi. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Azmi, kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala قد حضرنا
وشامي في العراقين وشامي ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك جسامي من ضياك الجسامي والحمد لله رب العالمين. Syukran katsiran, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Al-Makarram Al-Ustaz Azmi yang telah membawakan qasidah salaf dengan sangat merdu dan indah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala hajat, niat, keinginan dari kita semua yang hadir mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan ada dua penceramah kondang yang akan mengisi acara kita pada malam hari ini. Yang pertama ada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Daruzi SAGMM, ya, yang sudah melalui